Sanggar Bejalin Jaya. Ini merupakan satu kebanggaan tersendiri bagi kami masyarakat Desa Liu, karena jarang-jarang pejabat seperti Bapak datang ke tempat kami. Saya tersanjung, Pak Kepala Desa. Sambutan pian luar biasa, tapi ini enggak terlalu merepotkan kan? Kita saling bersinergi terus, tidak hanya kegiatan-kegiatan bakti religi seperti ini, namun semua kegiatan di bidang ekonomi, sosial budaya seperti ini, keamanan, dan juga khususnya sekarang ini adalah bagaimana tadi Pak Kepala Desa, nah berbicara dengan tadi Pak Kepala Desa, seharusnya beliau ini bukan Kepala Desa lagi, tapi tarafnya minimal camat lah. Untuk tahun ini spesial hari ulang tahun Bayangkara yang ke-76, Polres Balangan fokus kegiatan bakti religi ini ke Kecamatan Halong, khususnya untuk yang puncaknya ini adalah di Desa Liu. Kami sebagai Bayangkara ini tidak hanya untuk satu agama, tidak hanya satu untuk golongan, tidak hanya satu kelompok, tapi untuk semua orang. Pihak kepolisian ya, dalam rangka hari ulang tahun ke-76, kami tidak bisa sendiri, kami butuh rekan-rekan TNI, kami butuh kepala desa, tokoh adat, masyarakat, bubuan pian seberataan di sini, ibu-ibu, bapak-bapak, ading-ading, ya kan? Baik yang ganal maupun yang halus-halus, kami butuh semuanya. Mari kita sama-sama untuk Indonesia maju, mari kita sama-sama menjaga, melestarikan kebinekaan ini. Mudah-mudahan di 2045 Indonesia menjadi emas. Selamat sore dan salam sejahtera. Terima kasih.